Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sahabat sekalian, dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini saya lagi mengunjungi salah satu kampung yang ada di Desa Susukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tepatnya di kampung Datar Kupa, Kampung Datar Kupa ya. Kampung Datar Kupa, Desa Susukan, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi, posisi kampung ini berada di atas bukit, sahabat ya. Nah, dan alhamdulillah akses jalan menuju kampung ini sudah bagus, sudah cor. Meskipun nanjak tadi ya. Nanjak menuju kampung ini. Tapi kalau akses jalan bagus, lancar, dan saya tidak sendiri di sini, ditemani sama rekan-rekan. Ada Jejak Rizwan, ada Cianjur On, dan di sana ada Obay Channel. Obay Cianjur, Cianjur Channel. Nah, di sebelah sini ada pemukiman warga ya, atau rumah, dan di sini posisi rumahnya jadi mencil-mencil, sahabat ya. Banyak kayu, sahabat tuh. Ini biasanya untuk bahan rumah, bahan-bahan untuk rumah. Ada motor juga kan. Nah, di sini rumah-rumahnya mencil-mencil, sahabat. Unik-unik juga ya kan. Unik-unik, jadi ciri khasnya panggung. Jadi udah ciri khas mungkin ya. Jadi nanjak dari bawah situ tadi kita ya, tapi dengan akses jalan yang bagus mah ya, tidak sulit sih. Nah, jadi posisi rumahnya di sini seperti ini, ada yang di bawah tebing ya. Jalannya udah bagus ini. Pokoknya mantap sekali. Ini mah bagus kan rumah. Bagus nih mah. Tapi masih tetap panggung ya. Masih tetap panggung. Bawa singkong, sahabat ya. Jadi mayoritas di kampung ini katanya, tadi kita semprot ngobrol juga sama Ibu RT, mayoritasnya petani, sahabat ya. Jalannya udah bagus ini, mantap, luar biasa. Tapi posisi kampungnya itu ada di atas bukit, jadi jalannya nanjak. Lumayan
cukup menguras tenaga, tapi luar biasa. Meskipun kampung terpencil ya di sini, jalan sudah diperhatikan sahabat ya. Ini banyak ini sahabat di sini, banyak pohon cengkeh ya, banyak pohon cengkeh, buah-buahan yang lain, ada manggis juga sahabat tuh. Wah, cantik banget nih rumah. Nah, tidak menutup kemungkinan ya, di meskipun terpencil kampung ini, tapi ada rumah yang sudah permanen. Mantap, udaranya. Dadah. Ibu mereka mana ibu? Itu yang tujuh naon? Baju pembangunan iya. Oh, kerja bakti. Iya. Oh, pada nyaur. Oh, pembangunan. Oh, itu jalan tuh nemeka dia. Alhamdulillah ya, udah ada kemajuan jalan menuju kampung ini, udah bagus meskipun belum semua. Mungkin itu dalam proses ya Bu ya, proses mudah-mudahan secepatnya bagus. Nah, jadi jalan ke sebelah sini masih bebatuan. Nah, sebagian tadi udah cor ya, udah permanen, udah bagus. Bah, ini gundah punten bah. Aduh. Pak Damang pak. Menuju ya pak Damang pak. Salah itu. Nyanya. Oh, itu taju. Ukurnya bakto sih namanya. Oh, pengintip teh bumi biasa. Oh, masih. Ini katanya lagi membangun masjid atau musola ya. Masjid ya. Pembangunan masjid. Jadi ini teh hasil swadaya masyarakat atau apa? Hasil swadaya masyarakat. Oh, jadi pembangunan masjid ini hasil swadaya masyarakat. Gak ada bantuan dari siapapun. Oh, gak ada. Alhamdulillah. Nah, jadi kekompakan di sini. Masih kompak warga kampung. Naon itu hilap.
Oh, itu Cikananga. Oh, iya, Cikananga. Oh, Cikananga. Pami itu pada terbuka. Oh, zona. Batasnya itu zona mah. Oh, itu terus Cikananga. Jadi ini kampung Cikananga, sahabat ya. Jadi lagi ada pembangunan masjid atau musola, hasil swadaya masyarakat luar biasa ya. Hasil swadaya masyarakat membangun musola. Ternyata itu bangunan yang sedang dibuatnya tempat ibadah mas. Wah, ibu kejepelas. Diungkap oleh kepala desa Susukan PPD. Sahabat, ini ada salah satu rumah dan jalan masih bebatuan. Dan barusan lagi membangun musola, sahabat ya. Musola hasil swadaya masyarakat kampung Cikananga. Ternyata ini udah masuk kampung Cikananga. Tadi kita masuk dari kampung Datar Kupa. Sekarang kita ada di kampung Cikananga. Oh, jadi ini di sini cuma ada 3 rumah. Sini cuma ada 3 rumah, sahabat tuh. Akses jalan masih bebatuan. Ini nggak tahu tembusnya kemana. Mantap. Beres ini. Masih terasa ya kan. Keasriannya dan gotong royongnya masih kuat. Bergotong royong untuk membangun sebuah bangunan musola. Musola untuk sholat dan dibangun dengan hasil swadaya masyarakat, sahabat tuh. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan ini ada sebuah jalan juga ke atas, ada pemukiman warga juga di atas itu. Jadi nanti kita ke sana. Sahabat, kita lanjut melihat suasana rumah-rumah yang ada di kampung Cikananga tadi ya. Jadi ini udah masuk kampung Cikananga, sahabat. Bukan kampung Datar Kupa lagi. Di jalan ke sini masih begini ya. Masih bebatuan. Mudah-mudahan secepatnya jalan ke sini bagus. Wah, sahabat, ada musola juga.
Jadi ke sini jalannya buntu, sahabat ya. Ya jalannya buntu, rumahnya buntu. Kalau jalannya ini katanya tembus ke apa, tapi dia tembus ke Kecamatan Cempaka. Bisa tembus ke sana. Ini salah satu rumah yang terujung. Kayaknya oh, ke sananya itu kebun pinus, sahabat tuh. Perhutani mungkin ya. Masuk perhutani dengan jalan bebatuan. Ini salah satu rumah yang paling terujung di sini.